Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مسلمين dan muslimat sedang jamaah subuh di Masjid Furqan Marabuna Marabu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang selalu Allah curahkan kepada kita. Salam dan salam semoga dan berkah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita pada pagi ini dengan judul anak nakal salah siapa. Satu hal yang sama-sama kita sepakati, bahwa anak itu adalah titipan dari Allah, amanat yang diberikan oleh Allah kepada kedua orang tuanya. Ibu atau bapak dan ibunya. Maka ini adalah tanggung jawab mereka berdua. Pendidikan yang diberikan kepada anak adalah pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Agama kita memberikan motivasi dan dorongan untuk mendidik anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Adalah dengan mendidiknya. Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, "Adibu wa andimu." Didik mereka, ajarkan mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha." Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat
dan bersabarlah atasnya. Perintah untuk mengerjakan sholat ini adalah bagian dari bentuk pendidikan. Juga Allah Subhanahu wa taala firman, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada anak-anak. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya ibadur rahman. Di mana mereka mengatakan di dalam doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah bagi kami min azwajina, sebagian dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami bagi orang yang bertakwa sebagai imam. Ayat-ayat di atas adalah bagian dari ayat yang mendorong kita untuk mentarbiyah, mendidik anak-anak kita. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ar-rajulu ra'i fi baiti ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha." Laki-laki itu adalah ra'in. Apa arti ra'in? Pengembala. Bagaimana yang pengembala? Kalau digambarkan, pengembala itu biasanya mengembalai domba. Berupaya dia memberikan yang terbaik kepada dombanya. Bagaimana dombanya selalu bisa mendapatkan asupan makanan yang cukup. Bagaimana dia bisa menjaga domba-dombanya tidak dimakan oleh serigala. Artinya dia adalah orang yang diberikan tanggung jawab. Begitu juga seorang laki-laki, dia adalah pengembala fi baitihi, di rumahnya. Yani dia adalah orang yang diberi tanggung jawab di dalam pemeliharaan rumahnya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dia diminta pertanggungjawaban terhadap yang ditugaskan kepadanya. Apa yang ditugaskan? Adalah menjaga rumahnya dan keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wanita ra'iyatun, yaitu yang diberi tugas mengembalai pada rumah suaminya. Biasanya diterjemahkan dengan pemimpin. Ya? Laki-laki itu pemimpin di rumahnya. Nanti wanita pemimpin di rumah suaminya, makanya dia mengatur. Salah terjemahan, saya nanti salah persepsi.
Karena wanita menjadi pemimpin di rumah suaminya, dia lah ngatur rumah istri suaminya. Tidak bertanggung jawab mana. Ra'i atau ra'iyah, dia adalah pengembala yang mengembalai penyusunan rumah tangganya, menertibkan rumahnya, mendidik anaknya, mengasuh anak suaminya walaupun bukan dari rahimnya. Kalau seandainya seorang wanita menikahi seorang duda yang membawa anak, anak yang dibawanya tanggung jawab istri, karena dia mengembalai apa yang ada di rumah suaminya, baik anak dari rahimnya atau anak dari rahim istrinya yang lain dari suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, maka dia diminta pertanggungjawaban terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Di dalam Sunan Tirmidzi, Nabi bersabda, "Li ayyuddi barrajul waladahu khairun min an yatasaddaqa bisa'in." Seorang laki-laki mendidik anaknya lebih baik daripada dia bersedekah dengan satu sa'. Dalam riwayat yang lain, manahala walidun waladan min nahlin afdal min adabah min adabin hasan. Tidak ada sebuah pemberian yang lebih baik diberikan oleh orang tua kepada anaknya melebihi dari adab yang baik. Ini adalah tarbiyah. Nabi juga mengatakan, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i." Perintahkan kepada anak-anakmu untuk mengerjakan salat mereka berumur 7 tahun. Perintah untuk kita sudah memerintah, mengarahkan. Di dalam musannaf Abdul Razzaq, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu auladakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum." Ajarkan kepada anak-anakmu dan keluargamu, yakni istri, kebaikan. Wa adibuhum, dan didiklah. Hadis-hadis di atas menunjukkan kepada kita tentang peran kepala keluarga di dalam mendidik anak dan keluarganya. Para salaf sangat berantusias untuk mendidik anak-anaknya. Di antara mereka ada yang mencari guru-guru yang khusus untuk mendidik anak mereka, didatangkan ke rumahnya atau dibawa anaknya kepada guru-guru untuk khusus supaya anaknya bisa dididik dengan baik. Maka tidak kita ragukan lagi bahwa tarbiyah, pendidikan anak sangat memberikan pengaruh yang besar atas kesolehan anak itu. Anak-anak lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin
yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan terlahir di atas fitrah. Apa makna fitrah ini? Syekhul Islam itu yang mengatakan fitrah itu maksudnya adalah Islam. Terlahir dalam keadaan lurus di atas Islam. Fa'abawahu yuhawwilani au yunassirani au yumajjisani. Maka ibu dan bapaknya lah yang menjadikan dia menjadi orang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Peran orang tua di dalam mengarahkan anak. Dan anak itu dipengaruhi oleh lingkungan. Maka ini menunjukkan peran dari tarbiyah. Dalam rangka menjaga anak selalu di atas fitrahnya. Kenapa? Karena sang anak ini dia akan selalu berada di atas apa yang dibiasakan oleh orang tuanya. Orang Arab mengatakan yansha'u nashi'ut fityani minna ala ma kana awwadahu abuhu. Seorang pemuda di antara kami akan tumbuh di atas apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Jadi anak-anak dia akan tumbuh besar dan terdidik atas apa yang dibiasakan. Maka jangan heran kalau seandainya anaknya perokok karena bapaknya perokok. Jangan heran anaknya malas ke masjid karena bapaknya enggak pernah ke masjid. Maka anak-anak itu akan tumbuh atas apa yang dibiasakan oleh orang tuanya. Fa abawahu yuhawwilani aw yunassirani aw yumajjisani. Wa madana al-fata bihujji walakin yu'awwiduhu walakin yu'awwidu tadayyunu aqrabu. Pemuda itu bukan beragama berdasarkan hujah, akan tetapi dia akan beragama dengan apa yang dia lihat dari karib kerabatnya. Maka anak-anak itu dia akan melihat kebiasaan dalam rumah tangga. Kalau dalam rumah tangganya terbiasa sholat terlambat, ya sudah anak itu juga sholatnya terlambat. Tapi kalau seandainya keluarga itu sangat memberikan perhatian bacaan Al-Qur'annya, kerajinan dalam Al-Qur'an, kerajinan dalam berpuasa, disiplin dalam mengerjakan sholat, maka anaknya seperti itu beragama. Dia akan kembali kepada apa yang dia lihat dalam lingkungannya. Anak ketika dia masih kecil akan mudah untuk diarahkan, akan mudah untuk dibentuk. Orang Arab dia mengatakan qad yanfa'ul adabu al-awlada fi sigharin wa laysa yanfa'u min ba'dahu adabu. Terkadang adab itu bisa memberikan manfaat kepada anak ketika dia berumur kecil. Setelah itu, yani kalau sudah dewasa,
tidak ada lagi sebuah adab yang bisa memberikan manfaat kepadanya. Kalau kita latih dari kecil, akan berkesan. Al-ghusunu idza addaltaha i'tadalat wala yalinu walau la yantahu al-khashab wala yalinu walau la yantahu al-khashab. Ranting yang masih lunak, dia akan lurus jika engkau luruskan. Kayu, dia tidak akan lunak jika engkau berusaha untuk melunakkannya atau membentuknya. Kalau dia sudah menjadi kayu, susah. Kalau dia masih dalam jadi ranting, masih mudah untuk diarahkan. Begitu juga dengan anak. Anak di waktu kecil mudah dia diarahkan. Tapi kalau sudah besar, coba kita lihat, mulai aja umurnya akhir baligh. Di umur SMA dia sudah punya pemikiran sendiri. Pada umur itu dia akan mencari jati dirinya. Sudah mulai kita susah untuk mengarahkan. Berbeda dengan anak yang masih di kanak-kanak, di SD, dia akan lebih mudah untuk diarahkan. Maka kalau kita lihat anak merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang harus kita tarbiyah, kita didik. Apa itu tarbiyah? Tarbiyah sebagai ulama tarbiyah, dia berikan gambaran seperti petani terhadap tanamannya, bahwa seorang petani ketika dia ingin menanam, maka dia berupaya untuk mencari tanah yang subur. Lalu dia carikan bibit yang unggul. Setelah itu dia tanamlah bibit yang unggul ini pada tanah yang subur. Ketika dia sudah bertunas, apakah petani itu membiarkannya begitu saja? Tidak. Dia akan pelihara. Dia akan hilangkan gulma-gulma yang ada di sekitarnya. Dia akan sirah, dia akan pupuk. Dia akan dari kecil, dia akan bentuk. Coba kita lihat orang bekerja di taman bunga yang membuat bonsai. Subhanallah, mereka bisa membuat berbentuk yang bermacam-macam. Ada yang dijalin, pohonnya dijalin. Kapan dijalinnya? Waktu sudah besar atau waktu masih tunas? Waktu tunas, dia masih ranting. Maka kita lihat sangat indah. Tapi itu dilakukan dari awal. Dia tidak dibiarkan begitu saja, tetapi dia pupuk, dia perhatikan. Terkadang dari pohon itu sendiri ada ranting yang tidak berguna dia buang.
karena dia pengen bagaimana menjaga pohon itu lurus, tidak ada ranting yang akan merusak dari pohon itu. Itu yang dilakukan oleh seorang petani terhadap tanamannya, yang dia berharap hasilnya memuaskan. Tapi terhadap anak kita bagaimana? Tarbiyah itu dia. Tarbiyah terhadap anak sebagaimana tarbiyah seorang petani terhadap tanamannya. Seorang bapak datang kepada Umar bin Khattab mengeluhkan akan anaknya, karena anaknya membangkang kepada bapaknya. Lalu si anak ketika dia ketemu dengan Umar bin Khattab, dia katakan, "Ya Amirul Mukminin, tolong sampaikan kepada saya apa hak anak yang harus ditunaikan oleh sang bapak." Lalu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menyampaikan, "An yakhtara lahu umman salihah." Wa an yu'allimahu syai'an min kitabillah. Wa yakhtara lahu isman hasana. Tiga hak anak yang harus ditunaikan oleh sang bapak. Yang pertama, mencarikan ibunya yang salihah. Kapan ini? Setelah anak lahir atau sebelum anak lahir? Sebelum anak lahir. Berarti tarbiyah anak itu bukan setelah dia lahir, namun mulai sebelum anak itu lahir, yaitu ketika seorang pemuda atau seorang laki-laki berkeinginan untuk menikah, dia pilihlah seorang calon ibu untuk keturunannya yang soleha. Kenapa? Karena ibu itu madrasah, dia adalah sekolah. Juga dikatakan oleh orang Arab, madrasatul ula li abna'i, dia adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Apakah makna dari sekolah ini harus istri punya pendidikan SPD untuk mengajarkan kepada anaknya bagaimana tulis baca? Tidak. Tapi lebih dari itu, madrasah itu adalah tempat belajar. Anak dia akan belajar dari ibunya. Belajar apa? Di antaranya belajar etika. Kalau seandainya ibunya cantik jelita, tapi omongannya, lidahnya selalu menyakiti hati suaminya, atau bersikap kasar kepada suaminya, maka anaknya akan belajar bagaimana berbahasa dengan ayahnya. Dia pelajari dan dia contoh bagaimana cara ibunya berbicara dengan ayahnya.
Walaupun dia belum bisa berbicara, tapi dia sudah bisa melihat. Maka ibu adalah madrasah. In adattaha, jika engkau persiapkan itu sekolah, adatta syahfat taibal araqi, engkau persiapkan bangsa yang berkepribadian baik. Kenapa? Karena bangsa itu berasal dari rumah tangga. Yang kedua, tugas dari ayah, kewajiban yang harus ditunaikan oleh ayah untuk anaknya, ayyu'allimahu syai'an min kitabillah, mengajarkan bagian dari Al-Quran. Maksudnya mengajarkan agama. Maka si ayah harus berilmu agama. Dan itu merupakan syarat bagi seorang pendidik. Dia akan mendidik lingkungan anak itu, orang yang berinteraksi dengan anak itu adalah pendidik. Apakah dia guru, apakah dia abangnya, apakah dia bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya. Maka pendidik terhadap anak, dia harus berilmu syar'i. Kenapa? Agar dia betul-betul memberikan informasi tentang ilmu syar'i yang benar. Maka orang tua punya kewajiban untuk mendidik anaknya. Maka kewajiban orang tua harus berilmu. Minimal dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Orang tua yang tidak tahu dengan bagaimana aturan agama, mana yang benar, mana yang salah. Maka kita lihat, ada di antara orang tua menghalangi anaknya untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah. Ada orang tua memotong jenggot anaknya ketika dia tidur. Ini kenapa ini? Karena orang tuanya tidak tahu, kurang berilmu. Anaknya melakukan apa yang disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya, malahan dia merasa risih. Ini disebabkan oleh ketidaktahuan orang tua terhadap ilmu syar'i. Malahan terkadang orang tua adalah penghalang yang menghalangi anaknya untuk belajar ilmu agama. Ah kecilnya, jangan terlalu serius-serius lah belajar agama, mulai nanti anggi kulit gue. Ya. Karena orang tua mungkin melihat ada orang yang menuntut ilmu agama, tapi setelah itu gilo juga. Jadi sehingga orang tua dia bilang, biasa-biasa saja nuntut ilmu itu, tidak usah dalam-dalam bana, nanti anggilo lah seperti orang itu. Ya, ini salah. Karena orang tua tidak tahu dengan ilmu agama, maka memberikan penilaian terhadap ilmu agama itu seperti tadi. Coba para sahabat yang mendalami ilmu agama, berapa orang yang jadi gila? Tidak. Malah ilmu agama apabila dipelajari dengan benar, semakin didalami semakin kuat imannya, semakin lurus akidahnya, semakin baik ibadahnya, semakin tinggi akhlaknya. Yang ketiga, memberikan nama yang baik untuk anak.
Apa nama yang baik ini? Makna nama yang baik, nama yang memiliki makna. Panggilan itu bagian dari doa. Nama adalah sebutan untuk kita memanggilnya, supaya kita tahu atau orang yang punya nama itu tahu bahwasanya dia dipanggil. Kalau tidak diagih namo, akhirnya apa? Panggilnya weh weh, oi oi. Tapi panggil namanya. Muhammad, Ahmad, Hasan, Umar, Abu Bakar dan yang lain. Dia dengar, oh, ambo yang dipanggil. Maka carilah nama-nama yang baik, yang memiliki makna. Karena ketika dipanggil itu adalah bagian dari doa. Malah Nabi sering tafa'ul dengan nama yang baik, beranggapan baik, beranggapan optimis gara-gara nama. Ketika perjanjian Hudaybiyah atau terjadi perang Hudaybiyah itu, datang utusan dari orang Quraisy namanya Sahab. Apa kata Nabi? Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita dengan dia. Karena Sahab itu mudah. Seorang ulama, termasuk salah satu ulama yang 7 tokoh ulama fikih Madinah, namanya Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyib. Dia adalah Sa'id bin Musayyib bin Hazan. Kakeknya masuk Islam ketika di hadapan Nabi, artinya pada zaman Nabi. Ketika ditanya oleh Nabi, siapa namamu? Dibilang Hazan. La anta Sahab. Namamu, nama siapa namamu? Nama saya Hazan. Hazan itu susah. Maknanya susah. Lalu kata Nabi, enggak, engkau Sahal. Dirubah oleh Nabi namanya dengan nama Sahal. Sahal itu apa? Mudah. Lawan dari yang tadi. Apa katanya? Saya tidak mau merubah nama yang diberikan oleh Bapak. Sa'id bin Musayyib mengatakan, semenjak itu keluarga kami selalu ditimpa oleh kesusahan. Maka carilah nama-nama yang baik. Tapi dan panggillah dengan nama yang baik itu. Namanya Hasan, tapi panggilannya apa? Ican. Ada enggak? Oh, Ican, Can, Can. Ada enggak arti Ican? Enggak. Panggillah Hasan. Lalu nama keduanya, nama bapaknya. Kalau kita kan enggak, namanya kadang-kadang 3 kata, 4 kata, kadang-kadang semacam kalimat yang sempurna. Tapi enggak pernah punya alamat. Ini anak siapa ini? Orang Arab namanya panjang-panjang. Nama pertama, kata pertamanya adalah nama untuk anaknya. Kata kedua, nama bapaknya. Kata yang ketiga, nama kakeknya. Kata yang keempat, kampungnya atau kabilahnya. Tapi kalau kita kan enggak. Minimal berdua. Tapi dalam bentuk ungkapan sifat. Toh yang akan dipakai satu kata juga. Satu kata pun kadang-kadang dipakai satu suku kata. Maka enggaklah kita, namanya Muhammad bagus, tapi dipanggilnya Mamat. Ini perlu kita perbaiki. Nama anak kita cukup satu kata. Kata yang keduanya nama bapaknya.
Udah, namu ambo kan kurang islami. Gak apa-apa. Supaya anak kita beralamat. Anak yang laki-laki, ya, namanya Abdullah misalnya. Lalu nama kita, maaf kalau seandainya ada, saya tidak bermaksud untuk tujuan tertentu. Tapi contoh, nama keduanya adalah Dedi misalnya. Sudah, Abdullah Dedi. Kalau misalkan nama keduanya Abdurrahman, ya kan bagus, Abdullah Abdurrahman kan gitu. Tapi silakan nama kita memang itu yang diberikan. Nah, kita sebutkan kedua. Datang adiknya perempuan, ya. Namanya kita beri nama Aisyah. Aisyah Dedi. Oh, taunya Abdullah dengan Aisyah kok adik kakaknya. Kenapa nya Dedi? Orang tahu. Ya. Ada orang namanya Abdullah bin Umar. Bapaknya sebenarnya bukan Umar, bapaknya yang lain, tapi ada lagi beri nama Tolha, Ubaidillah. Itu kan dua nama ini, Tolha nama dia, Ubaidillah nama bapaknya si Tolha. Tapi karena kita mendengar nama sahabat seperti itu, Tolha Ubaidillah, kita bikin juga nama anak kita Tolha Ubaidillah. Ya, ini salah. Ya, atau diberi nama anaknya Umar, Umar bin Khattab, salah gitu. Berilah nama yang pertama adalah nama anak kita, cari nama yang baik agar setiap dipanggil itu adalah bagian dari doa. Baik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Apa kata si anak? Ya Amirul Mukminin, an inna abi lam yu'addi tilkal huquq, bapakku tidak menunaikan hak itu. Laqad ikhtara li umman la atasharraf biha, dia telah memilihkan bagiku seorang ibu yang aku tidak merasa terhormat dengannya. Berarti tidak solehah. Setiap hari membuat masalah dengan tetangga, ya, anak itu tak ada masa malu dia. Lalu walam yu'allimni syai'an min kitabillah, dia tidak pernah mengajarkan kepadaku sedikit pun dari Al-Qur'an. Waqad sammani ju'la, beliau telah beri nama aku dengan ju'la. Ju'la, ju'la itu namanya, artinya kumbang. Ibu enggak dipilihkan yang solehah, enggak pernah mengarahkan agama, kasih nama, nama kumbang. Apa kata Umar bin Khattab kepada bapak itu? Wahai hada, wahai hada, wahai orang ini, pergi engkau, ya? Engkau telah mendurhakainya sebelum dia durhaka kepadamu. Jadi orang tua ketika dia tidak menunaikan hak anak-anaknya, berarti dia sudah durhaka kepada anaknya sebelum anak itu durhaka kepada orang tua. Kalau kita ingin anak kita berbuat baik kepada kita, maka hendaklah kita berbuat baik kepada anak kita. Ketika mereka kecil, kita berbuat baik. Nanti ketika mereka sudah dewasa, kita sudah tua, disitulah saatnya mereka akan berbuat baik kepada kita. Maka Bapak Ibu Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin, sebenarnya poinnya banyak, akan tapi kita lihat bagaimana kita menjadikan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleh dan soleh. Karena anak yang soleh itu bukan turun jatuh dari langit, tidak. Tapi ada upaya dan usaha. Yang pertama, sebagaimana telah kita sebutkan, memilih pasangan yang soleh. Bagi seorang wanita,
cari suami yang soleh. Bagi seorang laki-laki, cari istri yang soleh. Nah, bagaimana kalau seandainya sudah suami istri? Hah? Mbak, diganti, dicari yang baru? Tidak. Tentu kita harus berupaya untuk mendidiknya. Dia sudah menjadi ibu dari anak kita. Maka kewajiban kita sebagai kepala keluarga mengarahkan dan mendidik istri kita menjadi istri yang salehah. Alhamdulillah kalau seandainya kita sudah mengaji, tahu dengan sunnah, ajak istri kita, berikan motivasi kepadanya. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita anak-anak dan keturunan yang saleh. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi di atas, doa Ibadur Rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau doa Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan bagiku dari anak-anak yang saleh. Yang ketiga, membaca bismillah dan doa atau zikir sebelum berhubungan badan. Ini punya peran. Aduh, anak nakal kecil orang itu apa ada ucap bismillah kayak. Karena memang dalam hadis Nabi, apa kata Nabi? Law anna ahadakum idza arada an ya'ti ahlahu. Kalau seandainya salah seorang di antaramu ingin mendatangi istrinya, qal, lalu dia katakan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Fa innahu in qudiya bainahuma waladun lam yadhurru syaitanu abadan. Kata Nabi, kalau seandainya ditakdirkan di dalam hubungan mereka berdua ada lahir anak, maka syaitan tidak akan mencelakakannya abadan, kata Nabi, selama-lamanya. Ini adalah janji Nabi. Dan Nabi shadiqul masduq, dia adalah jujur yang terpercaya. Jadi pendidikan anak kita itu memang berawal dari sebelum anak itu lahir. Tadi kita telah sebutkan memilih ibunya, kemudian sebelum berhubungan badan. Setelah itu proses selama hamil. Kalau kita lihat sekarang dalam pendidikan modern sekarang, bahwa kalau orang barat, janin yang di dalam bayi, janin yang di dalam rahim ibunya bisa berinteraksi dengan ibunya, lalu didekatkan dari dengan sistem musik. Katanya itu di untuk merangsang. Ya, kenapa kita mengikuti orang barat? Suruh orang istri tadi selalu dia mendekatkan dirinya kepada Allah, membaca Al-Qur'an, kesabaran, ya, pada saat dihamil. Kemudian ketika anak lahir,
maka dilakukan hal-hal yang disyariatkan. Dalam masalah azan, mengazankan anak, terjadi perbedaan pandang ulama di dalam masalah menilai kualitas hadis. Ada yang mendhaifkannya, ada yang menilainya hadisnya hasan. Orang yang menilainya hadisnya hasan, dia boleh melakukan. Orang yang menilai hadis itu adalah dhaif, dia tidak lakukan. Karena dalam beribadah kita harus punya dasar yang kuat. Adapun iqamat pada telinga kirinya, ulama hadis mengatakan hadisnya dhaifun jiddan, hadisnya lemah sekali, maka tidak bisa dijadikan argumen dasar bagi kita untuk melakukan. Yang lain apa yang kita lakukan? Mendoakannya. Inni u'iduka bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lamah. Ini yang kita doakan, agar Allah melindungi anak kita dari setiap syaitan dan hama, ya, binatang-binatang, dan dari pandangan mata yang jahat. Terus mengakikahkannya, memotong rambut atau mencukur, menggundulkan kepalanya, mengakikahkannya, memberinya nama yang baik, itu setelah dia lahir. Kemudian mendoakan anak kita supaya dia bisa menjadi anak yang soleh. Kata Nabi SAW, ada doa, tiga doa yang selalu dikabulkan. Di antaranya doa orang tua terhadap anaknya dan untuk anaknya. Doa terhadap anaknya berarti doa celaka. Doa untuk anaknya adalah doa kebaikan. Mana yang baik, kita doakan celaka atau doakan yang baik untuk anak kita? Tentu yang baik. Tapi sering keluar dari mulut kita doa celaka. Kalau sudah marah, apa yang kita katakan? Celakuang. Itu doa namanya. Doakan celaka orang itu. Anak durhaka. Ya, anak nakal. Itu adalah doa. Jangan anggap itu ada suatu yang biasa. Maka oleh karena itu carilah kata-kata yang keluar yang baik dari mulut kita. Orang Arab kadang-kadang bagi yang baiknya, ya. Yang jeleknya juga banyak. Yang baiknya, ketika dia marah kepada anaknya, Allah yahdik, semoga Allah memberimu hidayah. Doa. Semoga Allah memperbaikimu, dan seterusnya. Maka doakan. Apalagi kalau seandainya ungkapan kita pada waktu doa dikabulkan di akhir atau di sore hari Jumat. Nah, maka bagaimanapun juga Bapak Ibu, anak kita nakal, dia adalah anak kita. Baiknya dia adalah baik untuk kita, buruknya dia adalah buruk untuk kita. Kemudian di dalam mendidik, jangan kita takut-takuti anak kita yang masih kecil. Takut-takuti dengan jin, dengan gelap. Atau yang lainnya. Terutama ketika anak ini menangis.
Allah susah untuk memberhentian nanginya waktu petakui lagi. Hah? Tidak aja berhenti nangi. Ya, nanti datang jin. Atau karena enggak mau apa-apa dipertakut dia dengan dokter. Jangan. Nanti kalau dia sakit dibawa ke dokter enggak mau dia. Ya. Anak itu di dalam karakternya pada umur kecil dia sangat cemas. Dia sangat takut melihat sesuatu yang tidak baik. Makanya karena itu anak-anak yang masih bayi jangan kita muka serem misalnya. Jangan boleh kita takut. Atau dari kecil, wih, tempat itu tempat angker atau yang lainnya. Ini juga adalah cara pendidikan yang salah yang diajarkan kepada kita. Sehingga anak kita ini selalu tertanam takut kepada selain Allah. Kemudian di antara tarbiyah perlu kepada anak kita, jangan kita menghinanya, meremehkannya. Khususnya di hadapan saudara-saudaranya yang lain, apalagi di hadapan teman-temannya. Jadi jangan kita marahi anak kita di hadapan teman-temannya. Karena kalau kita marahi dia di depan teman-temannya, walaupun dia anak-anak, dia juga merasa punya wibawa yang akan muncul pada dirinya adalah kedongkolan. Jadi anak nakal terkadang disebabkan oleh sikap kita yang tidak tepat di dalam mendidiknya. Kemudian Bapak Ibu bilang kalau Allah Subhanahu Wa Taala di dalam pendidikan ini perlu kita selalu memantau, jangan biarkan anak kita dan jangan dijadikan kita lalai terhadap anak. Perlu ada kontrolan. Walaupun sebenarnya yang harus kita tekankan adalah keyakinan dia, kepercayaan dia, bahwasanya dia selalu diawasi oleh Allah. Kita bisa sampaikan misalkan kepada anak kita, apalagi sudah remaja, kita sampaikan, Abi dan Umi gak bisa memantau kamu 24 jam. Yang bisa memantau anda 24 jam adalah Allah. Allah mengetahui apa yang engkau lakukan. Munculkan rasa imannya kepada Allah, yaitu Abi dan Umi percaya engkau tidak macam-macam, karena engkau yakin Allah memantaumu. Dengan ini kita tanamkan keyakinannya kepada Allah. Ya, terkadang nggak perlu kita misalkan ya HP-nya misalkan dilihat, kecuali kalau sudah ada yang mencurigakan. Tapi selama belum ada mencurigakan, tanamkan kepada dia, Abi dan Umi nggak akan buka HP-mu karena percaya kamu takut kepada Allah, karena Allah melihat 24 jam. Maka mohon jangan dirusak kepercayaan Abi dan Umi kepada. Tanamkan seperti itu. Ya. Tapi kalau seandainya kita selalu marah, mendoktrin dia dan seterusnya, dia akan mendongkol dan kepercayaan dia akan takut kepada kita, tapi tidak segan dengan kita.
Bapak ibu melihat Allah subhanahu wa ta'ala, pendidikan untuk anak kita agar dia mereka menjadi anak-anak yang soleh, di antaranya adalah mengarahkan pendidikan mereka kepada agama. Masukkan dia ke pondok pesantren, atau kita didik dia dengan baik di rumah, kita ajak dia ke masjid. Anak butuh kuduah. Sebaik-baik kuduahnya adalah ayahnya. Maka jadilah kita menjadi ayah yang siap memberikan contoh kepada anak-anak kita. Intinya kaum muslimin dan muslimat muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, anak nakal tidak salah siapa-siapa, tapi dia adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab berdua suami istri, dan terkhusus adalah tanggung jawab sang ayah, karena dia adalah kepala keluarga. Namun sang ayah sibuk di dalam mencari nafkah. Nah, disinilah peran ibu untuk menggantikan ayahnya di dalam mengarahkan anaknya. Coba kita lihat bagaimana tarbiyah Ismail. Bukankah Ismail ketika dia sudah lahir dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya ke Mekah. Setelah itu dia tinggalkan. Lalu sudah mulai dia remaja, datang lagi, malah yang disampaikannya, ya abatu ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Fandur mana tahu. Wahai anakku, aku melihat mimpi dalam tidur aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Apa kata anak? Ya abatif anma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang engkau diperintahkan. Serta judulnya insyaAllah minas sabirin. Engkau akan mendapatkan insyaAllah saya ini dari orang-orang yang sabar. Apakah anak yang punya akidah yang kuat seperti ini bisa dididik oleh jalanan? Bisa dididik oleh game PlayStation? Tidak. Dia tentu dididik oleh seorang ibu. Ibu yang mana? Ibu yang punya akidah yang kuat. Mana buktinya? Hajar adalah orang yang betul-betul kuat akidahnya. Ketika Nabi Ibrahim berangkat dan meninggalkan Hajar dan anaknya dengan air sedikit dan korma satu bakul, yang tidak ada tanaman, tidak ada manusia kecuali mereka berdua saja, Nabi Ibrahim berangkat. Hajar memanggil-manggilnya, dia tidak menoleh. Lalu Hajar mengatakan, Allahu amarka hadza. Apakah Allah yang menyuruhmu untuk melakukan ini? Nabi Ibrahim diam saja, berangkat terus. Pada yang ketiga kalinya baru dia mengatakan, iya, Allah yang memerintahkan. Apa kata Hajar? Idzan la yudhayyi'na. Kalau memang Allah yang memerintahkan, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Dia terima. Ini adalah seorang wanita yang kuat, yang tegar, yang imannya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan bisa menjadi anaknya. Dia akan menjadi peran yang terpenting dalam mendidik anak. Coba kita lihat ulama-ulama besar, pada umumnya mereka waktu kecil adalah yatim. Ya. Yang terutama yang pertama adalah Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Imam Syafi'i yatim, umur 7 tahun dia sudah hafal Al-Qur'an.
Imam Bukhari yatim, Imam Ahmad Ibn Hanbal yatim juga. Lalu siapa yang mendidiknya? Ibunya. Ibunya mengarahkan pendidikannya. Ya, dan ini peran ibu di dalam pendidikan anak. Intinya di sini kalau kita lihat bahwasanya ketika seorang suami kepala keluarga sibuk mencari kehidupan nafkah rumah tangga, maka peran istri sangat ditunggu di dalam pendidikan. Tapi kalau seandainya satu sama lain saling melemparkan tanggung jawab, maka yang menjadi korban itu adalah anak. Maka anak akan belajar dengan jalanan, itulah yang akan mendidik dia menjadi seorang anak yang nakal. Pendidikan anak sangat penting, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah tanaman kita yang harus kita jaga, yang kita nanti mengharapkan adalah buahnya. Dan buahnya adalah untuk kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan gugahan bagi kita semua untuk pendidikan anak kita, sehingga anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Bapak Ibu, bila kalau Allah Subhanahu Wa Taala, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab. Ya Pak, silakan. Iya, ulama sepakat menunjukkan bahwa akikah itu sunnah yang disyariatkan, dan dia adalah sunnah muakkadah bagi orang yang mampu. Berarti orang yang tidak mampu sudah tidak ada kewajibannya. Dan akikah itu adalah kewajiban ayah terhadap anaknya, bukan kewajiban anak terhadap dirinya, tapi itu adalah kewajiban ayah terhadap anak. Hadis mengatakan al-waladu murtahinun bihaqiqatihi, anak tergadai murtahinun, yaitu tergadai dengan akikahnya. Sebagai penafsiran ulama mengatakan bahwa anak ini bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya tergantung dengan akikah. Jika seandainya orang tuanya mengakikahnya kannya, maka anaknya bisa memberikan syafaat kepada anaknya, kepada orang tuanya. Itu yang dimaksud dengan tergadai tadi. Tentu kita kembali, jika seandainya ayahnya mampu untuk mengakikahkan tapi dia tidak akikahkan, berarti dia meninggalkan sunnah muakkadah. Ya. Jadi upaya seorang yang sudah mampu untuk mengakikahkan anaknya, mengakikahkan anak itu disyariatkan umur 7 hari. Kalau tidak mampu umur 14 hari. Kalau tidak mampu umur 21 hari. Kalau tidak mampu kapanpun. Tidak kelipatan 7. Ya. Dan tidak boleh disengaja untuk mengakhirkan akikahnya ke pernikahan, atau mengakhirkan akikahnya
pada umur 40 hari. Kalau sengaja itu dilakukan, berarti dia sengaja meninggalkan yang disyariatkan, merubah sunnah dia. Sunnahnya ada hari yang ke-7. Kalau tidak mampu hari ke-14, kalau tidak mampu hari ke-21, kalau tidak mampu ya terserah setelah itu. Ya, nah jadi murtahinun tadi, tergadai tadi, artinya anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya apabila orang tua menembus dengan mengakikahkan anaknya. Wallahu ta'ala. Ya. Ada yang lain? Akikah sudah tentukan oleh Nabi. Lil gulami syatani mutakafiatan wal jariyatu syatun. Bagi anak laki-laki, dua kambing yang seimbang. Dan bagi anak perempuan, satu ekor kambing. Akikah harus dengan kambing. Tidak bisa digabungkan dengan sapi seperti kurban, enggak. Ya. Dan akikah bukan berarti hanya makan daging. Soalnya ada lagi orang berinisiatif, kambing harganya lebih baik, beliin aja lah daging dengan harga yang sama, kita akan dapatkan lebih banyak. Enggak, bukan itu. Dia adalah ihraq dam, ya, menumpahkan darahnya pada hari yang ke-7, terhitung hari dia lahir. Maka kalau seandainya dia lahir sebelum maghrib, hari itu terhitung 1. Tapi kalau seandainya lahirnya setelah maghrib, maka dia pada hari berikutnya. Ya, Senin dia lahir, maka Senin sudah terhitung. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sembelihannya. Mau hari itu disembelih, hari Minggu disembelih, lalu hari itu juga mungkin kalau misalkan mau dimasak, dimakan bersama, atau besoknya mau bikin acaranya untuk dimakan, silakan. Tapi intinya adalah penyembelihannya pada hari yang ke-7. Wallahu ta'ala. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu, Pak. Namun ada riwayat bahwasanya Nabi pernah mengakikahkan dirinya ketika dia menjadi nabi. Ya, ini setelah beliau menjadi nabi. Hadis itu dihasankan oleh Syekh Albani. Maka dalam hal ini apakah boleh seorang anak yang belum diakikahkan oleh orang tuanya, dia mengakikahkan dirinya sendiri? Maka jawabannya boleh. Tapi apakah disyariatkan atau dianjurkan? Ya, wallahu a'lam. Saya melihat tidak. Karena akikah itu adalah tanggung jawab ayah, bukan tanggung jawab anak. Wallahu ta'ala a'lam. Oh, bukan akikah. Tidak ada batas umur. Tidak juga ada batas status. Sampai anak dewasa. Ya, bagaimana Ibnu Umar mengarahkan anaknya, dia mereka sudah dewasa. Sampai dia sudah menikah kalau seandainya perempuan. Sebagaimana Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq mendidik Aisyah. Ketika dia mendengar dia minta banyak tuntutan kepada Rasulullah, Abu Bakar menasihati anaknya. Menasihati anaknya ada bagian dari tarbiyah. Ya.
Nah, jadi tetap kita sebagai orang tua mengarahkan dan mendidik anak kita. Ketika kita melihat hal yang tidak tepat, kita arahkan. Walaupun dia sudah dewasa, walaupun dia sudah punya keluarga, maka tetap kita mengarahkannya. Wallahu ta'ala alam. Tapi demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah jam 7 lewat ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.